Assalamualaikum teman-teman. Kali ini Bu Fatin akan mengajak teman-teman bereksperimen. Kira-kira eksperimen apa ya? Yuk simak videonya. Kita akan bereksperimen tornado di dalam air dan minyak. Teman-teman akan belajar perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Alat dan bahan yang teman-teman persiapkan, yang pertama, gelas. Pastikan gelasnya bening ya. Yang kedua, teman-teman perlu mempersiapkan tablet Jaskul. Yang ketiga, minyak bekas yang ada di dapur kalian. Dan yang terakhir, air. Simak langkah-langkahnya ya. Pertama, masukkan minyak. Kedua, masukkan sedikit air. Selanjutnya, masukkan Jaskulnya. Kita perhatikan ya, ada perubahan apa. Apakah kalian melihat tornado di dalam air? Wah, dia mulai bereaksi. Pastikan muka tidak di atas gelas ya. Kalian memperhatikan dari samping. Sekarang, tablet Jaskul yang tadinya padat sudah melebur dan mencair menjadi air yang ada di dalam gelas ini. Itu tadi teman-teman eksperimennya. Teman-teman bisa mencobanya di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.